Cerita sambung cerita balik tadi. Cerita apa? Pak Ni Wang, Pak Wang suami lah. Dia tunggu dalam bilik bersalin. Lepas tu tunggu bini dia pun lah beranak kan. Iyalah. Lepas tu keluar misi. Laki yang pertama tu. Tahniah cik. Cik dapat baby. Kembang. Dua. Seronok oh, no. Seronok oh, betul. Oh, no. Alhamdulillah, dia kata kembang dua. Oh, kebetulan saya ni kerja dekat Menara Petronas Kembang Dua. Pada lepas tu mas duduk 5 minit. Dalam 10 minit tu, keluar lah misi sekali lagi. Cik, tanya cik. Cik dapat anak kembang tiga. Dia. Hak tadi hak bapa awal tadi dua. Dua dia kerja di Menara KLCC. Menara KLCC. Hak ni kembang tiga. Kembang tiga. Wow. Oh, kata alhamdulillah. Ada. Kebetulan saya kerja di 3D ke apa corporation. 3D, 3D. 3D. Oh. 3D corporation. 3D noh. 3D corporation. Okeylah. Duduk dalam 10 minit pula misi keluar ni. Misi keluar ni. Tahniah cik. Oi. Cik dapat anak kembang 5. Potong habis kan. Oh, alhamdulillah, dia kata alhamdulillah. Cik kerja mana? Saya kerja di hotel 5 bintang. Halo. Apa? Tinggal seorang lagi. Tinggal seorang lagi kan. Dia duduk gelisah. Bapa pula. Dia duduk gelisah. Oh, dia kata kawan ni kerja di Menara Kembang boleh dua. Kembang dua kan. Kawan ni kerja di 3D Corporation kembang tiga. Kawan ni kerja di hotel 5 bintang kembang dapat 5. Dapat 5. Dia duk ketang betul. Allahuakbar, dia kata. Mampu dah. Dia duk risau. Kawan tu tanya, "Awak cik risau siapa?" Hampa kerja kebetulan tempat kerja hampa semua kebetulan kembang. Semua no. Kembang. Habis cik kerja mana? Saya kerja 7E. Dia kerja 7E. 7E tu apa? 7. 7 tu. 7E tu. Dia duduk risau. Dia kerja 7E. Tak pergi takut keluar 7. Jenuh tu. Jenuh bagi makan. Imam. Cerita di Imam. Tu imam dengan jendok. Wah. Macam tu lah. Macam tu lah. Kata pendek ya. Kata dia lagu ni. Apa dalam kampung tu ada seorang jendok. Ayo. Mudai. Dalam 30-an gitu lah. Basuh baju. Basuh-basuh baju ni. Lepas basuh tu biasa lah kan. Lepas basuh tu keluar pergi jemuk lah. Terlupa. Awal lagi lah pagi. Biasalah orang basuh baju pagi kan. Mana ada orang basuh petang-petang. Pagi-pagi orang basuh baju. Lepas basuh baju tu. Keluar pergi sidai baju. Terlupa. Terlupa. Dah sidai baju terlupa nak ambil. Bukan terlupa nak ambil. Terlupa keluar ada kembam. Tak apa habis lah. Biasalah kawan. Macam biasalah. Sidai baju sambil berkembang. Tiba-tiba. Pak Imam balik masjid. Ada? Naik motor Honda Cup 70 lah. Kedai-kedai. Balik dari masjid. Lepas tu. Bawa tu imam bawa mutu kat laju kan. Dia lah orang tua. Orang tua. Mutu lah orang dekat 70. Bawa 40, 50 gitu lah. Dah dari perejuh dia nampak dah yang kata tu imam ni. Tu mata terang. Oh mata terang. Kalau baca kitab tu kena pakai spek. Main yang bujang ni. Duk jauh dia nampak. Tak apa. Dia tengok-tengok. Alamak. Dia tengok-tengok bujang tu duduk kembam tu. Sidai baju tepi jalan ni. Kampung biasa. Dia. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
Yang terimam. Yang terimam je pun. Aduh. Tengok-tengok. Astagfirullah. Aduh. Kuih lama aku dekat. Kuih lama aku dekat. Lagi masa duduk jauh tu. Astagfirullah. Astagfirullah kan. Aduh. Kuih dekat. Kuih dekat. Dia tak jadi astagfirullah. Aduh jadi apa? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah kan. Tiba-tiba sampai dekat bujang tu. Bujang tu terpandang dia. Dia pun terpandang bujang tu. Allah.